Warga Kampung Nugraha, Desa Buniwangi, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dibuat ketakutan dengan kemunculan seekor beruk yang berkeliaran di pekarangan rumah, Rabu, 31 Mei 2023, salah seorang warga, Dini, 30, mengatakan, beruk itu berkeliaran di depan rumahnya sehingga membuat ia takut keluar rumah. Menurutnya, beruk itu sudah 3 hari berkeliaran di pekarangan rumah warga. Pagi tadi beruk berada di pekarangan rumahnya, hingga berkeliaran ke area teras, awal. Kedatangannya kayaknya ada yang ngasih makan, sudah 3 hari jadi sering datang, dengan adanya beruk ini jadi meresahkan, kata Dini via telepon. Tak hanya membuat warga ketakutan, Dini mengatakan, beruk itu juga membuat langit-langit rumah warga rusak. Sudah ada korban langit-langit rumah jebol punya tetangga di depan, jelasnya, menurutnya, damkar sudah sempat datang ke lokasi untuk menangkap beruk tersebut, namun tidak membuahkan hasil, sempat kemarin ada damkar namun gak dapat. Beruknya jalan-jalan dari rumah satu ke rumah lainnya, beruk itu gak ngambil barang, cuma isi rumah diacak-acak, kata Dini.